Hey guys, balik lagi di channelku. Ya iyo. Hari ini aku sama Kezia mau jalan-jalan. Yeay! Setelah sekian lama kita gak pernah jalan-jalan ya. Iya, kita mau healing. Healing-healing tai kucing. Walaupun gak jauh-jauh banget. Ya emang gak jauh ya. Mau kemana? Kita masih di kawasan-kawasan Semarang aja. Ya say, kita gak keluar kota gitu. Tapi ini kita, mataharinya kenapa di depan mata dah? Iya, ini bikin silau sih. Ini kita baru berangkat jalan-jalan tuh jam 3 guys kan, kalau mau tahu. Bensin gua habis lagi. Ini silau banget sih, sumpah ya. Ah, katanya mau jalan-jalan. Ayo jalan-jalan, beli jajan dulu. Katanya kamu mau nyari jajan. Iya, gitu. Memang, tapi kan aku gak punya cash. Kalian mau tahu gak? Aku sama Ayu belum makan dari pagi. Dan ini udah jam 3 sore. Kepala gua bulat banget ya kalau pakai topi ya. Kepalaku tuh besar guys, kenapa ya? Iya. Otaknya kecil ya? Enggak, tapi beneran kayak tengkorak aku tuh gede banget gitu loh. Jadi kalau aku lagi foto sama teman-teman gitu kayak yang kepalanya kecil-kecil tuh kayak kepalaku paling besar kayak adudu gitu. Pak, kopong nggak tuh kepalanya? Ya, enggak dong. Kita lanjut lagi kalau udah. Udah apa mas? Udah tua. Jangan gitu. Kita mampir ke Indomaret dulu. Kita mampir Indomaret dulu. Enggak apa-apa. Udah kan udah boleh kata Jokowi. Kita mau beli minum. Sama di depan Indomaret tuh ada cilok, guys. Kita mau beli cilok. Ini kenapa gelap banget sih? Bentar aku setting kamera dulu, guys. Later. Boleh apa? Nah, nanti kan mau makan di kafe. Kenapa pesan yang kayak gitu? Aku mau minum protein, please. Emang enak. Enggak tahu. Cobain aja guys. Sama air putih ya? Iya, yeah, kita jalan-jalan guys. Pakai topi kan tadi tuh nggak ngeringin rambut. Terus rambutku jadi lepek gitu. Ya, yeah, ceritanya kita nggak lihat kamera. Gini, dari sini. Kenapa kita nggak lihat kamera ya? Bang. Apa, ayo beli cilok. Mari kita beli cilok guys. Halo pak, aku mau beli dong pak. Ini cilok dulu pernah dibeli Keep Life ini. Sama apa cilok? Cilok aku 5.000 ya pak. Cilok sampai siomay ya guys ya. Beli ciloknya 2, siomaynya berdua mau gak? Ya boleh. Ciloknya 5.000 nya 2 ya pak. Laper guys. Apa kamu tuh gak usah ketawa, nyebelin banget. Ini ada sesuatu hal yang memalukan guys, gak usah diceritain. Guys, cilok-nya gede-gede. Sebesar cintaku padamu. Siomaynya apa aja? Siomaynya, siomay aja ya, gak usah pokoknya yeah. Sama telur. Sama telur. More moments later. Malu-maluin guys. Alah gitu-gitu kamu cinta mati. Oke. Okay. Kita sudah kenapa enggak dinyalain mobilnya, boy? Oh, iya. Kita sudah ada cilok dan siomay. Mantap. Nani? Aduh, kenapa sayang? Berdarah enggak? Nancep di kuku ya? Aduh sakit banget. Kayaknya. Guys. Udah kok hilang satu ininya langsung kan? Itu makannya. Yep. Kok langsung hilang tadi nancep di kuku kamu terus loncat. Ini nih. Sampai belakang guys. Kan nih kamu gak ada bumbunya. Masa dia pas cilok gak ada bumbunya gini guys? Enak tau. Kayak cita rasa ciloknya yang asli itu berasa. Mas kamu mah. Uh-oh. Lagunya. Ini kita dingin-dinginin dulu ya guys. Ciloknya di sini tuh kalian ingat gak mukbang Keep Life yang makan ciloknya belinya di bapak itu guys? Pan sih mas? Dulu, udah bertahun-tahun yang lalu saat Keep Life belum bubar. Emang udah bubar? Udah sih kayaknya. Nih guys, aku pakai bumbu kacang sama bumbu cabe. Nih siomay, siomay ciloknya. Berdoa dulu. Oh, iya. Doa bareng makan. Kamu yang mimpin.
Tuhan kami mau makan, berkati makanan ini, kuduskanlah, haleluya, amin. Amin. Mari makan. Ayo bareng-bareng. Nih. Tuh, dua, tiga. Cilok bapak itu tuh tidak pernah mengecewakan sih. Kamu mau coba yang ada bumbunya nggak? Nggak panas kok. Lembut banget. Panasnya kayak gitu asapnya. Cut. Netes. Nggak suka kolosan. Coba. Mau coba. Ini di sini ada yang pecinta cilok nggak? Kalian suka cilok yang kecil-kecil apa besar-besar? Terus polos apa pakai bumbu? Ini cita rasa ciloknya lebih berasa. Aku suka yang ada bumbunya tapi. Aku suka nggak ada. Bumbunya tuh menyempurnakan. Oh, harganya 5.000. Tapi gede-gede banget ya. Wah, panas. Panas banget sini. Gila. Dulu ya guys ya. Menamakan cilok pakai nasi gak sih? Saping. Enggak. Kamu? Dulu waktu SD. Hah? Serius? Beli di SD. Kan belinya dulu uang jajanku mepet. Dia beli 500 rupiah tuh cuma dapat 3 biji. 500 rupiah dapet 3? Murah banget. Aku potong-potong makannya pakai nasi. 500 rupiah loh. Zaman itu? Zaman ku SD 500 rupiah cuma dapat aqua gelas 1 guys. Dulu 500 rupiah tuh udah dapat soto, satu mangkok. Oh iya? Sama sekolah kamu berapa dulu? Coba ada yang setua aku nggak? Pasti menjamani jajanan murah banget. Uang jajan kamu berapa dulu? 500. Hah? 500. Terus? Nasi goreng satu bungkus 300. Wow. Kalau kita bayarin pakai uang 500, kembaliannya dikasih Astor kalau nggak permen. Itu trik penipu di SD sih. Aku kayak gitu kalau misalnya itu loh, main kayak di time zone gitu. Tiketnya masih sisa dikit terus dikasihnya permen. Yaudah kita habisin ciloknya dulu ya guys, mau ngobrol-ngobrol. Kita masih punya siomay. Guys, kita kayak habis perjalanan luar kota gak sih? Jadi ini tuh kita lagi ada di kawasan BSB kan, kalau orang Semarang pasti tahu kita lagi ada di BSB. Terus ini sebenarnya kita rencananya mau nongkrong gitu kan di kafe di sini di deket danau BSB. Kalau kalian tahu, kita tuh tiba jam 4 guys. Kalian lihat ini jam berapa? Kelihatan gak sih? Udah jam 5. Satu jam perjalanan guys. Lihat nih yuk. Malahan. Macet banget lagi jalannya. Iya macet guys, rame. Bayangannya tuh kita mau kesini karena ini hari Senin kan. Jadi jalanannya tuh pikirnya sepi. Selasa ini tuh. Oh iya Selasa. Ini hari ini hari Selasa. Jadi pikirnya sepi gitu loh. Ternyata rame banget, orang pada kayak lari sore gitu. Terus gimana mas? Ya tunggu sebentar. Yuk lemes guys. Nih kita lagi ada di PSU. Ini kita kayak lagi apa? Berada di pinggir jalan gitu. Tuh. Gimana? Capek tidak? Capek, istirahat dulu sayang. Tuh, matahari itu soalnya kayak bener-bener di depan mata gitu loh guys. Jadi silau, pedes. Iya pedes banget. Terus kita ngapain mas? Ntar istirahat dulu. Ikutan lari sore aja yuk, jogging. Ah, bosan guys. Di sini aku udah bosan di mobil. Oh iya, tadi kita udah makan siomay sama makan cilok. Terus udah habis. Terus habis itu kita lanjut perjalanan. Lama banget sih ini. Perjalanan terlama sih. Mending kita kayak ke Salatiga apa Ungaran gitu. Kita udah nyampe gitu tapi malah ternyata hasilnya mengecewakan. Rame banget.
bete guys. Tadi tuh parkirannya kayak bener-bener full gitu di belakang. Gak tahu nih kita kalau kesana dapet parkiran apa enggak. Guys, kita akhirnya turun. Malu aku guys, diliatin orang-orang. Wait. Bosan banget aku di, apa? Di dalam mobil, tuh. Guys, kita sampai sini malah full. Terus? Ada orang main drone guys. Kita suruh medioin kita apa? Gabut lu ya? Ini cuacanya bagus ya sebenarnya. Lihat nih, lihat, bagus loh lightingnya. Ya kan? Bagus banget. Nggak, tolong abangnya videoin kita apa? Ngapain? Dadah. Ngapain nih kita mas? Coba mau lihat ke sana nggak? Masih full tuh. Full banget guys, beneran deh. Tuh. Kalian lihat nggak? Ntar aku zoom deh. Tuh, itu parkirannya tuh penuh, biasanya nggak sampai segitunya guys. Itu penuh banget sih, parah. Full ini, nggak mungkin ada tempat sih kayaknya. Kita foto-foto aja yuk. Foto-foto di mana? Sini aja depan mobil. Nggak boleh. Nggak boleh. Coba aku fotoin kamu mas. Iya nggak boleh, ada ngerokok di sini. Bagus mas, beneran bagus. Guys, lihat guys, bagus banget ya. Ya kan? Satu, dua. Nih, lihat dulu deh. Lah kok ngeblur? Lah kok ngeblur guys? Aneh banget. Guys, kalian ada yang sebutin ini gak lihat sendalnya KJ ya? Tuh, ini nama aku nih. IYOKKEY. Ada gak yang sebutin itu? Mana lihat fotonya? Nggak kerasa udah sore, langitnya udah gelap. Dari tadi kita udah nungguin, nggak ada yang pulang-pulang, full terus kafenya. Udah kita mau ngopi, gimana dong? Tapi kita udah tiktokan sih, mana tunjukin tiktok kamu. Tuh. Follow guys, tiktok aja guys. Nah ini sekarang kita mau ngapain sayang? Gak tahu. Aduh guys, udah jauh-jauh otw sejam. Ternyata oh, aduh kita mau minum kopi guys. Apa di take away aja? Boleh yuk. Hah? Boleh. Tuh langitnya bagus banget tuh. Lihat tuh. Tuh. Wow. Ya udah guys, kita coba lihat muter sekali lagi. Kalau gak ada parkir ya berarti kita take away kopi aja guys. Guys, Kezia nangis. Tempatnya nggak kosong-kosong. Kita nunggu di mobil sampai matahari tenggelam. Padahal kita mau nunjukin danaunya. Enggak, nangis, sebel. Jadi kita harus bagaimana sayang? Jangan nangis, jangan bersedih. Kita ini cari udah, solusinya. Tenggelam. Ini kan bisa. Masa ya kan di rumah. Masa kita ngobrolnya sambil aku pegang senter kan enggak. Coba. Masa gini. Hey ya, guys. Kita bikin video horor aja apa sih? Horor di mana? Horor-horan. Oh, 10.000 like kita bikin horor-horan ya. Ya. Kita ke Wonderia Semarang ya. Kelamaan 10.000 like. Ya bodo amat pokoknya biar orang pada like. 5.000 aja. Ya, udah 5.000 like ya. Kita bikin horor-horan ya. Ya udahlah, ini vlognya kita tutup saja. Mohon maaf kalau janjian ini nggak jelas. Bentukanku aneh banget dah. Kayak apa? Kamu? Gini loh. Lihat aku. Gitu. Berdua. Ini kan gini, ini kan di muka. Ya, kita tutup vlognya, senterin dulu. Oh iya. Video hari ini, mohon maaf kalau videonya tidak jelas ya guys. Iya guys, gara-gara iya guys ini semua itu. Enggak, kamu udah jauh-jauh, aku dijebak ternyata full hari Senin tuh. Ternyata kalau hari Selasa. Senin tuh Selasa, kita beli satu kopi, gratis 10 kopi guys. Makanya full. Kata siapa? Aku, yaudah guys, jangan lupa subscribe, follow Instagramku, Instagram Kezia. Request di bawah kita harus bikin video apa lagi. Ini 5.000 like, kita jadi horor-horan ya. Enggak bisa sayang gitu rambutnya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe buat nunjukin kalau kalian support channel ini. Thank you.